Subhanallah. Anda melihat ibu Anda sekarang berada di depan Anda. Ternyata tangan itu adalah tangan ibu Anda yang sedang memanggil engkau. Sekarang Anda lihat sosok ibumu itu yang setiap hari Anda marahi dan hardik itu berada di depanmu. Anda lihat wajahnya yang sudah semakin tua karena memikirkan kemaksiatan yang kita lakukan. Anda lihat wajahnya yang semakin tua karena memikirkan anaknya yang nakal dan tidak pernah menurut dengannya. Anda lihat kerut wajahnya yang semakin tua karena mungkin sekarang beliau sedang sakit tapi tidak dia ceritakan kepadamu karena takut mengganggu pelajaranmu. Anda lihat wajahnya semakin tua dan rambutnya semakin putih karena mungkin dia menderita penyakit kronis yang dia tidak ceritakan kepadamu karena dia takut mengganggu pelajaranmu. Kemudian ibumu tersenyum kepadamu. Senyum yang sangat indah. Kemudian ibumu mengecup keningmu. Sebagaimana ketika dia kecup keningmu saat kau sakit pada saat engkau kecil dulu. Kemudian ibumu mengusap kepalamu sebagaimana dia mengusap ketika dia menghiburmu saat kau sedih waktu TK dan SD dulu. Kemudian ibumu itu memelukmu dan engkau merasakan energi cinta dan keikhlasan ibumu mengalir pada dirimu malam ini. Kemudian ibumu mengecup keningmu dan pipi sebelah kanan dan kirimu. Sebagaimana yang biasa dia lakukan ketika dia mengantar engkau ke TK waktu engkau kecil dulu. Kemudian ibumu membisikkan di telingamu. Wahai anakku yang ibu cintai. Maafkan ibu mengganggumu di pantai yang indah ini. Maafkan kesalahan ibu selama ini ya nak. Kalau ibu senantiasa menyuruhmu untuk sholat 5 waktu. Kalau ibu senantiasa menyuruhmu belajar dan mematikan televisi. Kalau ibu senantiasa menyuruhmu untuk berbakti kepada ibu dan ayahmu. Sebetulnya ibu tidak minta apa-apa nak. Ibu cuma minta doakan ibu 1 menit saja setelah sholat-sholatmu. Nak, ibu tidak tahu apakah kau pulang nanti kau masih bisa melihat dan bertemu dengan ibu. Mungkin ketika mobil sekolah mengantarkanmu ke rumah, kau melihat orang sudah berkumpul di rumahmu. Dan ketika kau masuk ke dalam rumahmu, kau sudah melihat ibumu ditutupi oleh kain. Ketika kau raba wajah ibu telah dingin. Ketika kau raba nadi ibu sudah tidak berdetak. Seandainya itu yang terjadi wahai ibu, wahai anakku, maafkan ibumu ini. Maafkan. Jikalau ketika kecil dulu ibu sering memarahimu. Terus terang nak, sejak dulu ibu ingin beli baju baru, tapi selalu aku tahan supaya engkau bisa beli baju baru, supaya kau tidak malu dengan kawanmu. Ibu ingin beli daster dan sandal baru, tapi selalu ibu tahan supaya engkau bisa beli sepatu baru, supaya kau tidak malu dengan kawanmu. Seandainya ibu tidak bisa menemuimu lagi, ibu titip ayahmu nak. Temani dia. Gantikan ibu untuk memasakkan masakan kesukaannya. Lihatlah baju ibu ayahmu. Bahkan ketika kau bangun tidur siang di sore hari, ayahmu belum pulang bukan? Bahkan ketika kau habis sholat asar, engkau akan belajar, ayahmu mungkin belum pulang. Dan ketika dia pulang, kau masih melihat bajunya basah karena keringat untuk membesarkan dan menyekolahkanmu. Temani ayahmu nak. Berbaktilah kepadanya karena hanya dialah satu-satunya kunci surga yang bisa engkau masuk. Sekali lagi ibu minta maaf jikalau ibu sering tidak berkenan kepadamu. Maafkan ibu nak.
Maafkan ibumu yang doif dan lemah ini. Satu yang harus engkau ketahui, di balik semua kata-kata ibu, ibu selalu mencintai. Dan ibu selalu bangun malam untuk mendoakan kesuksesan buatmu, walaupun kamu tertidur nyenyak di kamarmu. Kemudian ibumu melepaskan pelukannya, dan dia meninggalkan kamu. Dia melambaikan tangan kepadamu, dan saat itu kau bersimpuh di pantai itu. Ibumu telah hilang di pandanganmu, dan entah apakah kau masih bisa melihat wajah ibumu lagi. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, maafkan dosa hamba, maafkan dosa orang tua hamba. Sayangi mereka seperti mereka menyayangi saat aku kecil dulu. Lindungi mereka saat mereka melindungiku, dengan menjadikan tubuhnya menjadi selimut, seakan-akan tidak rela satu nyamuk pun menyentuhku. Sayangi mereka saat mereka menemaniku di rumah sakit, ya Allah. Sayangi mereka sebagaimana mereka mengantarkanku mendaftar SMA, mengantarkanku di pintu rumah setiap hari, memasakkan aku nasi goreng kesukaanku, padahal dia belum sarapan untuk mengisi perutnya. Tapi dia antarkan aku di pinggir rumah, di pintu rumah, dan dia selalu mendoakan kebaikan kepadaku. Sayangi mereka, ya Allah. Seandainya kau masih berikan aku kesempatan untuk membahagiakan mereka, ya Allah, aku ingin sekali mengajaknya bertawaf di Baitullah. Aku ingin sekali mengajaknya dan menggandeng tangannya untuk sa'i antara Safa dan Marwah, untuk berdoa di Raudhah di Masjid Nabawi dengan uang hasil keringatku sendiri, ya Allah. Ingin sekali aku memberikan hadiah ulang tahun untuk mengajaknya naik haji, ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah.